Ya, memang aku anak orang kaya. Dan aku ada segala-galanya. Tapi aku tiada kasih sayang daripada seorang insan yang bergelar ayah dan ibu. Masing-masing hanya sibuk dengan hal mereka je. Ayah aku dengan wakil rakyatnya, dia ke sana, ke sini untuk kemajuan kampung ni. Keluarnya pagi, bila larut malam kan, baru tahu dia nak balik rumah. Ibu aku, dia pula sibuk dengan persatuan wanitanya, buat rombongan dalam dan luar negeri. Ada kalanya kan, sampai seminggulah baru dia nak balik rumah. Itu pun untuk tukar pakaian dia je. Aku ni anak dia. Dia tak pernah nak nampak pun. Mereka lupa, dengan kesibukan mereka itulah yang menyebabkan aku ini sebagai anak tiada tempat untuk aku nak mengadu, tiada tempat untuk aku nak memanja. Mereka hanya mementingkan pangkat dan darjat semata-mata je, sehinggakan aku ini, anak mereka, sanggup diabaikan. Sejak dari itu, aku mulalah berjinak-jinak dengan budak kat simpan tiga tu. Dan sejak itu, aku baru tahu ganja, sabu, heroin serta perempuan. Untuk memuaskan nafsu aku. Anak ibu, oh anak ibu, meh sini meh, ibu nak bagi duit belanja lagi ni. Itu saja yang mereka tahu, duit, duit, duit.